Raiyan telah pergi ke klinik untuk berjumpa dengan doktor kerana demam selesema yang berlanjutan melebihi 3 hari. Doktor memberikan 3 jenis ubat iaitu ubat demam, antibiotik dan selesema. Bantu Raiyan membuat jadual pemakanan jika dia bermula makan ubat pukul 8:30 pagi. Jadi sekarang ni 2 biji kita tengok 3 kali sehari. Jadi dalam sehari ada 24 jam. Kalau 3 kali bahagi 3 kita dapat setiap 8 jam. Jadi dia mula pukul 8:30. Tambah lagi 8 jam, 8:30. Tambah 8 jam kita dapat 16:30. 16:30 sama juga dengan pukul 4:30 petang. Tambah lagi pukul 8, tambah lagi 8 jam, 4:30 tambah 8, kita dapat 12:30. 12:30 ni apa? 12:30 pagi. Okey. Yang kedua pula, antibiotik. 1 biji 2 kali sehari. Sehari ada 24 jam. Kalau 2 kali, kita bahagi 2 setiap 12 jam. Dia mesti makan pukul 8:30 kan? Dia mula 8:30. 12 jam, 8:30 tambah 12 jam sama dengan 20:30 ataupun 8:30 malam, 8:30 malam. Okey. Lepas tu ubat selesema 1 biji 1 kali. Dah sekali je, pagi je lah 8:30. Pagi. Pagi. Pagi.